Sementara itu, pasukan hoki Terengganu THT hanya menyasarkan untuk menjulang satu piala kejuaraan bagi TNB MHL 2021. Sasaran lebih rasional perlu diletakkan susulan persediaan pasukan yang terganggu berikutan pandemik COVID-19. Kekangan kewangan turut memaksa gergasi hoki Pantai Timur itu membuat percaturan lebih berhati-hati khususnya dalam pemilihan pemain. Kita fokus pada satu dulu, yang utama ni dulu iaitu Piala Liga, and then yang kedua tu TMB tu insyaAllah kita akan fikirkan kemudian lah. Dari segi signifikannya, kenapa kita target satu, kerana memandangkan keadaan sekarang ni ketiadaan import, yeah. Jadi sangat adalah terbuka kita untuk meletakkan satu atau dua sebagainya. Benda ni adalah satu benda yang baru. Ini kerana setelah 10 tahun MHL berjalan, inilah kali pertama ketiadaan impor. Situasi tidak menentu itu juga memaksa pasukan wanitanya tidak dihantar beraksi ke pentas tertinggi musim ini buat pertama kali. Fikri yang ditemui RTM turut mengesahkan semua pemain telah diberikan kebenaran oleh Kementerian Kesihatan untuk kembali bersama pasukan. Skuad di bawah kendalian bekas jurulatih remaja kebangsaan Piala Dunia Kerajaan akan membuka tirai perlawanan menentang Sabah Khamis ini. LHM 2021 memperkenalkan format baharu liga. Setiap pasukan akan berentap secara saingan Liga 1 Pusingan saja, dengan pasukan yang di tangga teratas liga akan dinobatkan selaku juara.